FA musim ini nyata menjadi pembakar semangat buat The Fighters dalam mengharungi saingan filem Malaysia. Dan ianya terbukti dengan aksi mantap yang dipersembahkan oleh para pemain Felda United setakat ini sehingga berjaya mara ke separuh akhir buat kali pertama. Berdepan Johor Takzim di separuh akhir, The Fighters kini sudah bersiap sedia untuk melakar satu lagi kejutan. Bagi pengendali Felda United, Irfan Bakti, beliau berazam untuk membawa pasukan kendaliannya mencatatkan satu lagi sejarah, iaitu melangkah ke perlawanan akhir buat kali pertama. Bola sepak ini adalah team play. Jadi kesebelasan pemain harus bersatu. Jadi salah satu kejayaan Felda pada tahun ini adalah kesatuan, iaitu mereka bersatu, kesebelasan pemain saya tadi. Jadi saya mengharapkan dengan kalau sekiranya bertemu JDT atau Terengganu nanti, cuba cipta sejarah untuk personal glory untuk ke akhir. Ya, saya inginkan history for Felda. Saya nakkan kemenangan. Dengan barisan pemain yang dimiliki serta pengalaman yang ada pada Irfan Bakti, tidak mustahil Felda United mampu untuk melangkah lebih jauh lagi. Nama-nama seperti Indra Putra Mahyudin, Syukur Adan dan Charniza Mustafa adalah antara pemain yang akan terus menjadi tonggak kecemerlangan pasukan ini. Malah kelibat Edo Ulisson Junior, Zahrahan Kerangga serta Dumba Makece juga tidak ketinggalan untuk dijadikan sandaran oleh The Fighters bagi memerangkap lawan selepas ini. Tanpa menghiraukan status yang dimiliki JDT, para pemain Felda United kini sudah bersiap sedia untuk berjuang bermati-matian bagi memastikan Felda United mampu melakar satu lagi kejayaan. Alhamdulillah, kami dah mencipta lagi satu sejarah menaikkan diri ke semifinal pada tahun ini. Jadi perjalanan Felda daripada grouping dan quarter final amat baik sekali. Jadi saya rasa apa yang player-player lakukan, mereka deserve lah untuk menaikkan diri ke semifinal. Apa yang telah mereka buktikan di quarter final, kita berjaya mengalahkan tim gergasi merah kuning. Jadi saya harap kita akan lakukan lagi lah untuk semifinal nanti. Apa yang kita lihat sekarang ni, pemain-pemain mempunyai motivasi yang amat bagus sekali untuk semifinal nanti. Tak kira kami lawan JDT atau Terengganu, yang penting kami akan pergi berjuang habis-habisan lah untuk sekurang-kurangnya kami membawa balik Piala Satu Malaysia nanti. Buat sedia maklumlah, kami pasukan kelab yang mempunyai kapasiti crowd yang tak ramai seperti JDT dan Terengganu. Jadi yang penting kita lupakan benda-benda ni semua. Yang penting kami hadap di dalam padang. InsyaAllah kalau ada rezeki, Felda akan cipta sejarah. Kita akan lakukan lagi di semifinal nanti. Setelah berjaya mengesahkan tempat ke separuh akhir, pasukan pilihan Johor Takzim mahu memastikan perjalanan mereka berterusan sehingga ke pentas akhir dalam kempen Piala Malaysia musim ini. Justeru bagi merealisasikan impian itu, Boyan Hodak punya ramuan tersendiri dalam menghadapi cabaran yang akan dilontarkan Felda United di separuh akhir nanti. Bertandang ke Selayang untuk separuh akhir pertama, Boyan dijangka melakukan sedikit rombakan setelah pemain utamanya dilanda kecederaan. Antara pemain yang terpaksa disisihkan adalah Safiq Rahim dan juga Marcos Antonio Santos, namun pengendali dari Croatia itu tidak gusar kerana lain-lain pemain bersiap sedia untuk diturunkan. Kelibat Jorge Pereira Diaz dijangka akan bakal menjadi taruhan terbaik buat Boyan di jentera serangan, manakala Haris Harun dan Syakir Syahari akan menggerakkan jentera tengah Harimau Selatan.